Yang tu ada perbahasan. Memang ada perbahasan bin Abdullah. Yang tu ada fuqaha menyebut. Nasab dia sabit kepada mak, cuma dia tu bin apa? Ada fuqaha yang menyebut bin Abdullah, hamba Allah. Itu bagi mazhab majoriti yang kata anak zina ni nasab pada ayah, zinanya tak sabit lah. Tapi kalau ikut minoriti ulama, sabit. Itu pendapat Urwah bin Zubair, pendapat Hasanul Basri, pendapat Ishaq bin Rahuya, yang mengatakan anak zina boleh dibinkan dengan ayah zinanya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ayah zina mengaku tu anak dia. Syarat yang kedua, mak dia tu waktu dia bersalin, dia bukan isteri orang. Kalau dia isteri orang, dia dibinkan dengan suami dia lah. Anak tu dibinkan dengan suami perempuan tu. Melainkan kalau suami perempuan tu tak mengaku tu anak dia, so berlaku proses li'an, cerai, boleh ambil anak zina tu, binkan dengan ayah zina. Tu dua pandangan. Majoriti tak terima. Majoriti kata tak boleh bin dengan ayah zina. Minoriti terima. Perleh ambil minoriti. Perleh, dia ambil pendapat minoriti. Masing-masing ada hujah. Tapi negeri lain ambil majoriti. Isu khilaf lah. Nak ikut mana ustaz? Ikutlah negeri masing-masing. Kerana isu ni ada implikasi undang-undang. Mahkamah apa semua kena ikut fatwa masing-masing. Sebab ramai orang telefon saya, dia tahu saya fatwa boleh kan? Ahli fatwa boleh. So dia telefon saya, saya ustaz, saya anak saya ni dah bersalin. Anak yang tak cukup bulan lah, luar nikah. Boleh agak-agak nak pergi bin nama ayah dia, kita pergi perleh. Kan? Mula-mula macam, oh dulu kau kutuk sangat perleh kan? Tapi tak lah, tak boleh lah. Sebab dia orang mana kan? Dia, kalau perkahwinan tu didaftarkan di sekian, di negeri yang lain daripada perleh, tak boleh lah. Tapi ada seorang, dia marah lah dekat fatwa perleh ni. Pertama kita sebut dah isu khilaf. Tapi ada yang marah dengan fatwa perleh ni dengan mengatakan, dengan fatwa ni lah orang ramai berzina. Sebab kita benarkan anak zina dibinkan pada ayah, so orang berzina ramai-ramai. Pertama tuan-tuan, kita jangan cakap macam tu sebab ini pendapat ulama. Yang keduanya, sejak bila orang berzina baca fatwa? Ada ke orang sebelum berzina baca fatwa jap? Kalau dia baca fatwa, maka dia orang soleh lah. Yang ketiganya, kenapa dipilih pandangan itu di sisi perleh? Kerana kita nak tutup aib manusia, terutamanya apabila mereka telah bertaubat. Katalah ada satu orang, dia lah masa mudanya, dia tu disilap langkah, dapat anak luar nikah. Lepas tu dia kahwin lah dengan perempuan tu, dapat anak yang sah pula 2-3 orang. So anak perempuan ni, anak yang pertama tu perempuan. So dia akan tanya ayah dia masuk sekolah, kenapa bin lain? Kan? Kata ayah dulu ni lambat daftar. Bolehlah tipu kan? Anak umur 7 tahun, anak umur 12 tahun, 13 tahun, bolehlah. Sampai kahwin? Tak boleh, wali kan? Orang lain, wali hakim. Dia tengok adik-adik dia, ayah dia wali kan? So, dah berpuluh tahun cerita yang lama tu terbuka balik, tersingkap balik. Maka sebab itu, kami merasakan elok jugalah kita tutup. Dan itu pun dapat ulama' juga, dan kita tutup aib tu.